Kawan-kawan YouTuber dimanapun berada, Horas mah. Horas kawan-kawan YouTuber. Saya berada di puncak Bukit Senyum untuk melihat keberadaan negara Singapura, kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber, jumpa lagi di channel saya, Samuel Sandipar YouTube channel. Tolong subscribe, like, comment, and share. Sore ini saya ada berada di puncak Bukit Senyum, Batam. Dari sini kita bisa melihat negara tetangga Singapura. Dari Batam ke Singapura bisa ditempuh pakai speed webmaster sekitar 25 menit. Ongkos kalau PP ke Singapura 380.000 kalau PP pakai webmaster ferry dari Batam Center atau Sekupang Ferry Internasional Terminal. Sebentar kita akan zoom keberadaan Singapura. Kawan-kawan, itu dia kota Singapura nampak dari puncak Bukit Senyum, Batam. Sebentar kita akan zoom. Cuman cuaca kurang bagus, dia ditutupi oleh embun. Tapi mesti kebun-kebun akan kita coba, kawan-kawan YouTuber. Singapura dari Batam, puncak Bukit Senyum nampak. Kawan-kawan YouTuber, ini dia. Coba kita senyum. Kita zoom. Singapura. Oh, digelapi embun, kawan-kawan. Nanti kalau agak terang, sangat jelas dia, kawan-kawan YouTuber. Itu bangunan-bangunan tinggi menjulang, nampak. Kawan-kawan YouTuber, tidak begitu jauh dari Batam. Hanya butuh 25 menit ke sana. Ongkos PP, kalau beli sekali PP, 380.000 pakai Webmaster Ferry Internasional. Kawan-kawan YouTuber, sayang kali cuaca sore ini agak embunnya kuat sehingga bangunannya tidak nampak jelas. Biasanya kalau embunnya bersih, itu mobil-mobil pun berkeliaran nampak dari Bukit Senyum, Girang, Batam. Sangat dekat, kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber, itu dia di ujung sana. Gedung-gedung menjulang tinggi punya Singapura. Tapi sangat sayang cuaca sore ini agak diteduhkan oleh awan-awan sehingga dia kurang jelas nampak, kawan-kawan. Dia paling jelas nampak jam tengah 6 pagi. Matahari bersih. Ah, itu dia bangunan-bangunan sudah mulai nampak, kawan-kawan. Ah, itu dia bangunan-bangunan gedung-gedung bertingkat pencakar langit Singapura. Sangat megah, kawan-kawan. Tapi kita coba tunggu dulu sebentar lagi, siapa tahu cuaca agak bagus, kita akan zoom. Kawan-kawan YouTuber, cuaca lumayan bagus. Ini dia gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung bertingkat Singapura, berupa kondominium atau apartemen. Di Singapura sangat banyak kondominium atau apartemen, kenapa? Karena tanah di Singapura sudah tidak ada lagi untuk dibikin perumahan. Nah, itu dia kawan-kawan YouTuber. Kita bisa memiliki apartemen saja di Singapura sudah sangat hebat, wah kawan-kawan. Karena begitu mahalnya, melonjaknya harga tanah di Singapura, maka sangat jarang sekali atau tidak ada lagi untuk tempat-tempat perumahan, kawan-kawan YouTuber. Semua dibangun bangunan bertingkat pencakar langit, kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber, kita akan coba ulangi zoom lagi. Ya kawan-kawan YouTuber, itu dia bangunan Singapura. Nampak arena perjudian Singapura. Wow, sangat tinggi-tinggi gedungnya, kawan-kawan. Sayang sekali tidak bisa jelas karena kabut, kawan-kawan YouTuber. Kawan-kawan YouTuber, ini dia salah satu mungkin pengeboran minyak atau apa ini di laut Singapura, kawan-kawan YouTuber.
sangat megah. Mungkin penyulingan atau pembersihan minyak ini kawan-kawan YouTuber. Ah, itu dia kawan-kawan YouTuber. Oh. Dekat kamera Sony SD1210 HD. Bisa kita zoom dia kawan-kawan YouTuber. Di tengah pantai Singapura. Wow, mantap. Kawan-kawan YouTuber dari Bukit Senyum, Bukit Girang, Batam, kita coba lagi zoom. Keberadaan kota Singapura. Oh, cuman bayangan-bayangan kawan-kawan. Kawan-kawan YouTuber, itu sudah sekilas profil Singapura nampak dari Bukit Senyum Batam, bisa kita pandang. Cuman agak kurang jelas dia kawan-kawan YouTuber. Yang paling jelas dia adalah tengah 6 pagi. Mobil-mobil pun bisa nampak berkeliaran di Singapura sana kawan-kawan YouTuber. Cuman kedatangan kita tidak pas jadwal waktunya. Kita ini datang sore sekitar tengah 4. Lain kali kita akan kita lihat profilnya kawan-kawan YouTuber. Singapura dari Bukit Senyum Batam, kawan-kawan YouTuber, selamat sore.